Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin mengganti arm KLXL dengan KLXS ya. Soalnya ini stylenya mau dibikin supermoto ban kecil. Nah, ini saya terkendala as arm ini macet. Sudah saya pakai ini satu, lalu ini terus. Satu lagi nih. Sampai pakai ini juga gak mau keluar bro. Aduh. Tapi saya belum coba nih. Sekarang kita pakai chain loop ya. Nih, yang disemprot kayak gini. Mudah-mudahan meresap sampai dalam ya. Jadi agak longgar-longgar dikit. Oke, kita coba. Saya simpan dulu kameranya. Ini saya pakai ini ya untuk apa ininya, pakai yang tadi susah, pakai ini aja. Oh ya, jangan lupa pas kita pukul itu apa ininya, nanti dratnya kena pukul kan jadi gak rata. Jadi kita pasang dulu murnya, pasang mur. Nah, jadi posisinya kurang lebih seperti ini bro. Nah, gini. Jadi dratnya insya Allah aman. Oke, kita pukul kiri kanan dulu. Nanti udah itu udah mulai encer, kita coba dagor yang keras. Nah, jadi cuman adalah 21 cm apa keluarnya. Jadi udah itu keras. Sekarang kita coba pakai ini. Kenapa saya gunakan ini? Karena ini kan disemprot jadi bisa meresap ke dalam. Mungkin kita tidak akan tahu sebelum kita mencoba. Kita semprot sebelah sananya. Oke, udah sebelah sana, sebelah sini terlumuri oli. Sekarang kita pukul kiri kanan, kiri kanan. Sekarang kita coba pukulan yang keras.
Mudah-mudahan olinya udah meresap ya. Oke bro, alhamdulillah ternyata olinya berfungsi dengan baik, oli sprontnya. Jadi terbuka juga ya, alhamdulillah. Tadi saya ke dalamnya pukul pakai as yang lebih kecil ya. Tuh. Oke, sekarang kita pasang arem KLXS-nya. Seneng banget saya. Ternyata tadinya udah mikirin mau pakai cutting. Cuman sayang, ternyata alhamdulillah ya. Pakai chain loop, alhamdulillah. Bisa. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.